Festival Zikir Maulud Sekecamatan Separuk resmi dibuka secara langsung oleh Bupati Samba Satono di halaman Masjid Ummatul Islam Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Jumat malam. Festival yang dilaksanakan kelompok Zikir Nur Hidayah Dusun Semparuk Sebangkau ini merupakan kolaborasi bersama Majelis Zikir Asambasi dilaksanakan selama 3 hari hingga tanggal 3 Desember. Bupati Sambas mengapresiasi Kecamatan Semparuk yang telah melaksanakan Festival Zikir Maulud meskipun dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Satono mengajak pemerintah kecamatan serta pihak terkait untuk mensosialisasikan Zikir Maulud kepada masyarakat khususnya generasi muda agar budaya Islam ini tidak punah ditelan zaman. Di tengah-tengah kondisi negeri, kemudian iklim yang tidak menentu, ekonomi yang propranda oleh inflasi yang sebelumnya COVID-19, ya kan? Cuaca tidak menentu, tapi masyarakat Semparuk masih tetap selalu menjaga tradisi-tradisi yang pernah disarikan oleh para pendahulu kita. Ketua Panitia Adi Suhardi menjelaskan tujuan dari Festival Zikir Maulud adalah untuk menjaga serta melestarikan budaya Islam tersebut. Kegiatan ini juga untuk memperkuat tali silaturahmi antar kelompok zikir sekecamatan Semparuk. Adi berharap Festival Zikir Maulud nantinya bisa digelar kembali ke depan dengan agenda yang lebih besar dan meriah. Sampaikan tadi dalam laporan panitia di pertama itu bagaimana supaya kita menjaga dan melestarikan budaya Islami khususnya Zikir Maulud itu. Lalu sampingnya bagaimana kita mempererat tali silaturahmi kelompok-kelompok zikir sekenyaman baru itu lebih mungkin itu dengan majelis zikir Asambasi. Ke depan harapan kami mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan festival yang kami mudah-mudahan dalam kapasitas yang lebih lagi, tidak sebatas sekecamatan, paling tidak sedapil. Ketua Majelis Zikir Asambasi Galih Usmawan menjelaskan makna dari Zikir Maulud yang perlu diingat semua kalangan khususnya di Kecamatan Semparuk. Galih berharap budaya Islam ini dapat terus terjaga dan dilestarikan terutama untuk generasi muda. Zikir Maulud dia sudah menjadi tradisinya kurang sabar dan memang seperti dikatakan Pak Kati ya di sana. Filosofis Zikir Maulud ini adalah bagian dari merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dan Sambas identik dengan Melayu dan budaya-budaya Islam, tradisi Islam seperti Zikir Maulud adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat Sambas. Kebetulan panitia dari kelompok Zikir Maulud Hidayah pada tahun itu mengadakan Festival Zikir Sekecamatan Semparuk, alhamdulillah jadi animonya besar, kemudian lagi ditingkatkan kembali dan insya Allah menjadi wadah untuk ukhuwah Islamiyah, kita meningkatkan syiar dan takwah lah untuk masyarakat Sambas khususnya di Kecamatan Semparuk. Usai pembukaan, Bupati Sambas memberikan bantuan untuk kesuksesan dan kelancaran Festival Zikir Maulud tersebut. CSMT Adah Kanye.